Lintas Benua kembali ke hadapan Anda. Memeriahkan HUT-nya yang ke-32 tahun, SMA Korpri menggelar turnamen futsal diikuti SMP dan MTs negeri dan swasta sekota Banjarmasin. Tendangan bola pertama ke gawang dilakukan kepala SMA Korpri Banjarmasin Muhammad Ridwansah, menandai dimulainya gelar Liga Turnamen Futsal SMA Korpri Banjarmasin. Liga Turnamen Futsal ini untuk memeriahkan HUT ke-32 tahun SMA Korpri Banjarmasin. Dalam Liga Futsal ini, 45 tim futsal dari 29 SMP, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta sekota Banjarmasin berlaga memperebutkan piala SMA Korpri Banjarmasin. Kepala SMA Korpri Banjarmasin Haji Muhammad Ridwansah menyatakan ini sebagai ajang silaturahim sekaligus menggali bibit pemain futsal berprestasi, di samping ingin mengenalkan SMA Korpri di kalangan sekolah menengah pertama sehingga nantinya setelah mereka lulus mampu meneruskan pendidikan ke SMA Korpri Banjarmasin. SMA Korpri melaksanakan acara pembukaan turnamen futsal atau Liga Futsal SMA Korpri tahun 2018. Turnamen ini atau liga ini diikuti oleh 45 tim dari SMP, MTs, negeri dan swasta sekota Banjarmasin. Dalam rangka hari ulang tahun SMA Korpri yang ke-32 tahun 2018. Karena SMA Korpri sendiri berdiri pada tanggal 1 November 1986. Ini untuk futsal SMA Korpri Banjarmasin tahun 2018 ini kita menyiapkan juara 1, juara 2, juara 3 dan juara 4. Ya, itu kita siapkan trofi, piagam plus uang pembinaan. Juga ada top score, the best player dan the best supporter. Ya, itu juga kita siapkan trofi, piagam beserta uang pembinaan. Banyak agenda sampai tanggal 14 sampai tanggal 27 Oktober, tapi rencananya kalau sudah selesai itu lebih baik. Jadi itu juga harapan saya, jadi peminat anak ini mendominasi. Ya, ibaratnya tuh menurun daripada tahun kemarin, 2 tahun yang lalu. Tahun dulu kita tidak ada begitu kegiatan pertandingan ini, jadi menurun selama 20 tim. Mantan veteran. Bagus acaranya, ibu buat wadah bagi kami untuk menyalurkan bakat. Terus semoga ada terus acara seperti ini, diundang terus dan semoga acaranya lancar, berjalan lancar dan sukses. Dan selamat ulang tahun untuk SMA Korpri ke-32. Rencananya kegiatan Liga Turnamen Futsal SMA Korpri Banjarmasin ini akan berlangsung selama 15 hari. Rijali Apandi, Banjar TV.